Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Kenapa sulit banget Melupakan mantan, karena mantan juga tidak mau melupakanmu. Ya, kita merasakan sulitnya luar biasa untuk melupakan mantan. Semua usaha kita lakukan, bukannya jadi lupa, malah jadi semakin sering kita teringat kepada mantan. Ya, kenapa demikian? Karena tanpa kita sadari, mantan sesungguhnya juga tidak mau melupakan kita. Nun jauh di sana, diam-diam mantan meneruskan hidupnya bersama dengan kenangan-kenangan saat masih dengan kita. Ya, nah. Jadi, itulah yang kemudian membuat kenapa kita merasa begitu sulit untuk bisa melupakan mantan, karena setiap saat, setiap memiliki kesempatan, mantan selalu mengingat kita. Saat mantan mengingat kita, membayangkan kita. Menghayalkan kita, apalagi sampai merindukan kita, Dia memikirkan kita, maka fikiran mantan akan memancarkan sinyal kepada fikiran kita. Ya, itu kalau penelitian Profesor Dikpitatum bahwa fikiran manusia itu bekerja seperti halnya WiFi. Ya, kalau WiFi itu kan alat untuk memancarkan sinyalnya apa yang disebut sebagai modem atau disebut sebagai router ya dan seterusnya memancarkan sinyal kemudian handphone kita jadi receiver jadi yang berada dalam area sinyal yang bisa dicapai oleh wifi itu tadi semuanya akan menerima sinyal itu ya Nah, kalau pikiran juga begitu. Siapapun yang difikirkan itu tanpa dia sadari akan langsung terkoneksi dengan pikiran dia. Ya, jadi pikirannya mantan itu menjadi modemnya, menjadi routernya itu yang memancarkan sinyal wifi-nya, sinyal internet itu. Kemudian pikiran kita itu menjadi receivernya, menjadi handphonenya, yang menerima sinyal itu, ya. Nah, kemudian intuisi kita lah yang membaca sinyal tadi. Oh, ini yang sedang memikirkan saya adalah mantan. Bahkan, intuisi itu dia bisa membaca apa yang sedang mantan bayangkan tentang kita. Mantan lagi membayangkan sedang bercengkrama, bercanda dengan kita. Intuisi kita. Mengetahui itu, dia membaca. Oh, sana lagi membayangkan bercanda, bercengkrama, dan seterusnya, dan seterusnya tadi. Nah, jadi itulah yang membuat kita pada saat ini begitu kesulitan untuk bisa melupakan mantan, karena memang mantan selalu rajin memikirkan kita. Karena mantan tidak mau melupakan kita, ya. Nah, sekarang bagaimana nasib kita dengan mantan ini ke depannya? Nah, ini menarik. Nih. Kita sekarang tahu, ya, kalau kita sudah berusaha untuk melupakan mantan tetapi justru jadi tambah sering teringat kepada dia karena memang mantan selalu memikirkan kita sekarang. Bagaimana? Ke depannya, nasib kita dengan mantan ini yang paling menarik untuk kita cari jawabannya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe, itu gratis, ya. Oke, jadi bagaimana nasib kita dengan mantan di kemudian hari? Kalau mantan masih terus memikirkan kita, artinya kita ada di dalam hati dan fikirannya kalau kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya artinya mantan masih mencintai kita. Kalau mantan masih mencintai kita meskipun sekarang dia gengsi untuk datang dan minta kembali tetapi suatu hari nanti dia sudah tidak bisa lagi menekan rasa gengsinya karena kekuatan cinta itu yang ada di dalam hatinya akan mengalahkan gengsinya akan mengalahkan egonya dan akan menggerakkan dia untuk kembali bersama kita lagi. Ya, karena itu ketika memang cinta masih ada di dalam hati mantap, cinta itu yang akan menjadi energi yang menggerakkan dia untuk datang kembali kepada kita lagi. Almaru ma'aman ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.